Sejumlah rumah warga di Taman Asri, Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten terendam banjir karena buruknya saluran drainase serta tidak adanya lahan resapan air. Genangan banjir setinggi antara 40 sampai 60 cm yang merendam puluhan rumah warga ini terjadi setelah diguyur hujan selama 1 jam di wilayah tersebut. Selain merendam rumah warga, banjir juga memutus akses jalan Profesor Dr. Hamka yang merupakan jalan utama memasuki perumahan warga. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang dapat segera menanggulangi masalah banjir di wilayah tersebut. Bagaimana Bu, kondisi di permukiman Ibu ini saat ini? Ya sekarang banjir nggak bisa lewat. Di situ sepinggang, dalamnya sepinggang. Itu ya kalau hujan kayak gini kondisinya. Udah nggak ada daerah resapan, nggak ada aliran air, jadi numpuk di jalanan masuk ke rumah warga jadinya. Sejauh ini upaya dari pemerintah sendiri sudah melakukan apa aja Bu? Terakhir ini bikin jembatan ini, jembatannya tinggi tapi kan jalanannya nggak tinggi, jadi ya sama aja, nggak mengatasi banjir juga. Ya inginnya tidak ada banjir lagi, ada solusi lah dibuat tempat penampungan air, jadi ketika ada hujan air menumpuk di mana dulu, jangan sampai turun ke jalan gitu, nggak sampai masuk ke rumah warga.